Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya di SAS Channel Tutorial dan Review, channel yang membahas seputar aplikasi smartphone, channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone Anda untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari. Dan di video kali ini akan saya bagikan cara melihat chat WhatsApp yang sudah dihapus ya. Dan di sini tanpa menggunakan aplikasi apapun, Anda hanya melakukan settingan di pengaturan handphone ya. Dan handphone yang saya gunakan adalah handphone Samsung. Bagi Anda yang menggunakan handphone dengan merek lain, mungkin ada perbedaan bahasa dan tata letak, tapi pada intinya sama saja dan Anda bisa menyesuaikannya. Caranya seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja cek di sound. Oke, sebelum saya jelaskan cara melihat chat WhatsApp yang sudah dihapus, di sini saya akan coba mengirim chat ke nomor WhatsApp saya yang original menggunakan GB WhatsApp ya, atau WhatsApp mod. Kita buka dulu WhatsApp modnya atau GB WhatsAppnya, kemudian saya cari ya nomor di WhatsApp original ini. Di sini saya ketikkan saja ya untuk sekedar ngetes ya. Saya kirim lagi. Oke, kemudian langsung saya hapus ya, jadi belum sempat dibaca oleh si penerima. Oke, udah saya hapus ya. Kemudian saya buka di akun WhatsApp yang ori ya, yang dikirim chat tadi. Nah, di sini sudah terhapus ya, jadi saya nggak bisa melihat isi chatnya seperti apa ya, karena sudah dihapus. Oke, untuk cara melihat chat WhatsApp yang dihapus oleh teman ataupun pengirim, Anda bisa melakukannya tanpa aplikasi apapun ya. Anda hanya menggunakan settingan di handphone ya. Dan di sini saya menggunakan handphone Samsung ya, kurang lebih caranya sama ya dengan HP Oppo. Untuk Anda yang menggunakan HP dengan merek lain, mungkin ada perbedaan tata letak dan bahasa ya, tapi intinya sama ya, tinggal Anda sesuaikan saja. Oke, kita keluar saja. Kemudian kita ke menu pengaturannya. Kita klik menu pengaturan, kemudian kita scroll, kita klik di pemberitahuan. Lalu kita scroll lagi ke atas. Nah, di sini ada pengaturan lanjutan, kita klik. Kemudian kita klik di riwayat notifikasi ini ya. Nah, untuk riwayat notifikasi pastikan dalam keadaan aktif ya. Jika di sini riwayat notifnya dalam keadaan mati, Anda tidak akan bisa membaca chat WhatsApp yang sudah dihapus. Ini adalah pengirim ya, atas nama Tony Tolanesas, yang di akun GB WhatsApp atau WhatsApp mod ya. Ternyata isinya seperti ini. Halo tes. Kita akan diarahkan ke WhatsApp, ternyata sudah dihapus ya. Ada dua, tapi di notifikasinya masih bisa dibaca ya, masih ada. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat mudah dan simple bukan untuk membaca chat WhatsApp yang dihapus yang belum sempat kita baca ya. Anda cukup melihatnya di notifikasi ya, di pengaturan handphone. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.